coro ojo ditinggal kapribaden katimura aku kekeri jaman moyo sing iling babo komas iku tadi adalah kehebatan anak-anak SMK 12 Surabaya. Pak Kabit, niki wau kok sajake penuh dengan makna begitu dan menghayati sekali lagu napa niki wau? Ya ini intinya mari kita tetap nguri-nguri budaya Jawa. Aja-aja. Nah, aja-aja. Dibentuk dalam bentuk tembang supaya generasi-generasi muda khususnya anak-anak ini bisa nguri-nguri budaya Jawa. Aja sampai ketinggal adat ketimuran. Iya. Dan hebatnya lagi, Pak Kepala Bidang PSMK-nya melok, ngendang kan begini tadi. Tepuk tangan semuanya. Ya, okay. Assalamualaikum, ketemu mana yang nanggone smart, SMK mantap dan hebat. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimanakah hubungan SMK dengan yang biasa kita sebut dengan DUDI, utawa dunia usaha dan dunia industri, yang banyak sekali mensupport ya kegiatan akademis yang ada di SMK. Kita akan ngomong-ngomong nanti masih tetap ditemani oleh Bapak Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Jatim dan juga nanti ada salah satu dunia usaha yang kita undang yang selama ini juga deket hubungannya dan sudah ada MOU dengan SMK 12. Nah, Pak Kabit, kalau kita lihat dulu itu kan hubungannya sekolah SMK dengan dunia usaha itu kan hanya sebatas PKL ya, Pak. Betul. Ya paling seminggu, dua minggu, lama-lama tiga bulan jadi enam bulan. Kali ini lebih ditingkatkan lagi ada yang namanya menjadi kelas industri. Itu kinten-kinten apa yang ingin dicapai nanti oleh SMK, Pak? Ya harapannya dengan kelas industri itu bisa memfasilitasi lulusan kita. Okay. Pada saat dia sudah lulus di lembaga yang dia tempat belajar, yeah, itu sudah tidak canggung pada saat masuk di dunia industri. Jadi sekarang itu banyak munculan teaching factory itu harapannya adalah menjawab ini kondisi industri yang dunia usaha industri yang kurang. Yeah. Sementara siswa itu banyak sekali. Yeah. Maka dibuatlah namanya teaching factory yang ada di lembaga. Nah itu didesain sedemikian rupa seperti pabrik. Yeah, yeah, nah, nah pabrik inilah yang ada kerjasama yang namanya kelas industri tadi. Oh, gitu. Sehingga nanti pada saat lulus di sini secara keterampilan, gini, kompetensinya dia sudah bisa menyesuaikan dengan yang ada dengan di industri. Gitu. Begitu. Jadi ini kan sesuatu yang menjadi tujuan yang sangat baik, artinya harus dicapai. Lah SMK itu kan belum semuanya siap dibegitukan, Pak Kabit. Nah, kinten-kinten bagaimana dengan SMK yang belum nutut, masih gak nutut untuk di yang panjenengan jelaskan seperti itu tadi, supaya nantinya ada ini, ada itu. Kinten-kinten upaya kita untuk mensupport supaya bendang levelnya sama gimana itu? Jadi gini Cak B. Ya. Jadi nek bidang SMK kuwi ono program sosialisasi gini, terkait dengan kegiatan teaching factory ya, termasuk kelas industri. Ya, ya. Nah, lembaga-lembaga sing durung memiliki kemampuan sing kesana itu kita berikan motivasi. Oh. Nah, setelah itu kita fasilitasi program-program itu baik dari
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun dari Direktorat SMK yang ada di pusat. Kalau begitu cocok gatuk mana dunia usaha mana SMK begitu ya. Suka-suka iwak pitik sekolah SMK dijamin meletik. Dilanjut meneh ngono wong. Iki jake sing kate diomong dan kita juga mengundang salah satu dudi atau dunia usaha yang sudah MOU dengan SMK 12. Engko ayo digali opo ae manfaate dan kedepannya kaya opo. Jo nang ndi-ndi, tetep nang Smart SMK mantap dan hebat. Kembali lagi balik maneh nang nggone Smart SMK mantap dan hebat. Seperti yang saya tak janji nama wong, saya didampingi oleh beliau masih tetap Bapak Kepala Bidang SMK dan beliau di sebelahnya adalah Wakil Tekok Dunia Usaha Pak Cipta. Selamat siang Pak Cipta. Siang, Pak. Dan sudah banyak melakukan MOU dengan khususnya SMK 12 yang ada di sini. Pulau ke Pak Cipta dulu. Pak Cipta, selama sekian tahun ya menandatangani MOU dan kemudian kerjasama dengan SMK 12 ini, apa manfaat yang didapatkan? Atau mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali malah? Banyak. Gimana Pak Cipta? Paling enggak kan ada ketersediaan tenaga kerja yang lumayan. Yeah. Yeah. Entah anak itu nanti besok gabung atau enggak gabung, minim mereka kenal dunia usaha. Yeah. Itu bagus bagi dunia usaha. Gitu ya Pak ya. Jadi promosi yang berkelanjutan. Gitu, okay. Kadang kan ada dunia usaha itu kalau ditempati PKL atau kaitan dengan kegiatan sekolah itu nambahi beban. Nambahi penggawean iki malah enggak. Enggak iso nyambut gawe karena dibebani oleh kudu ngomong anak-anak yang ada di sana. Gimana itu pandangan Pak Cipta? Ada betul ya. Karena masalahnya mereka kan tidak punya misi jangka panjang. Mereka cuma kerjakan tugas saat itu sendiri. Ya. Nah, padahal kalau bisnis kan harus jangka panjang. Yeah. Nah, kalau jangka panjang dibutuhkan kontinuitas. Ya. Yeah. Nah, kalau mereka tidak mau terima di magang, ya salah mereka sendiri. Kalau andai kata pegawai mereka tidak ada, yeah, siapa yang mau ganti? Ngelatih baru lagi. Yeah. Nah, itu maksudnya. Jadi di balik itu sebetulnya ada sama-sama kepentingannya ya Pak Cipta ya. Tekok dunia usaha ya butuh pegawai sing apik, sekolahan ya butuh tempat ge ngelatih siswanya cek iso dadi pegawai sing apik. Ya, gitu. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan Pak Cipta. Ya. Pak Kabid, ini tadi bagus loh Pak. Jawabannya itu kalau semua dunia usaha itu mempunyai konsep seperti yang beliau sampaikan, kinten-kinten SMK itu ya meluwetik kabeh gitu nggih. Nah, Pak Kabid, sebetulnya kalau SMK saat ini sudah mulai dengan adanya kelas industri itu bagaimana menyesuaikan, Pak? Karena dunia usaha masuk ke sekolah, saya pengennya begini, nah itu apa bisa cocok dengan silabus atau dengan kurikulum yang ada di sekolah? Iya. Jadi gini, Cabe. Nggih. Dengan adanya kembali ke revitalisasi SMK, ya, itu termasuk revitalisasi di kurikulum. Oh, okay. Jadi akan ada kesesuaian kurikulum di industri, ya, dengan kurikulum yang ada di lembaga. Digatuk. Iya, jadi ada sinkronisasi kurikulum. Gitu. Jadi begitu anak-anak nanti harapannya lulus dari lembaga itu, ya, dia sudah nggak canggung. Oh, ternyata yang diharapkan di dunia industri sudah dipelajari di lembaga. Jadi itu boleh ya Pak? Ya boleh, itu namanya modifikasi atau sinkronisasi kurikulum dengan dunia industri. Sehingga apa yang didapat anak di sekolah itu podo dengan yang betul diinginkan oleh dunia usaha. Sehingga nanti dunia industri lebih mudah. Oke. Oh, anak ini sudah paham SOP yang ada di industri ini. Wah, gitu. Ini yang penting Pak Kabid. Ya. Jadi sebelum Pak Cipta mungkin ya belum tahu ya, kalau ternyata sebelum dimulai Pak, itu ada juga penyesuaian yang seperti dijelaskan Pak Kabid tadi. Kebutuhannya dunia usaha apa, kebutuhannya sekolah apa, kemudian digadukkan jadi satu. Betul. Ini tentu ada klasifikasi nih Pak, SMK yang sudah bisa kerjasama dengan Dudi dengan baik, dan SMK yang masih ya belum baik-baik nemen lah kerjasamanya. Tentu ada klasifikasi. Gimana nanti menyikapinya hal seperti itu Pak Kabid? Jadi sebenarnya masalah kerjasama dengan industri itu adalah
keleluasaan atau istilahnya tinggal inovasi dari lembaga. Gih. Jadi semakin kepala sekolah atau tim yang ada di lembaga untuk kerjasama dengan industri, biasanya di humas itu, itu semakin dia pinter mencari terobosan terus, maka dia akan lebih cepat daripada yang lain. Maka dari itu kalau kita lihat, memang jumlahnya siswa dengan industri itu memang masih banyak jumlahnya siswa. Sehingga tumpuk-tumpuk. Sehingga kita nggak mungkin industri akan memenuhi semuanya ini untuk praktek di sana atau prakerin. Maka lembaga itu dengan ada kelas industri itu ada namanya Teaching Factory, TEFA. TEFA itu seakan-akan membuat desain, di situ ada laboratorium didesain sedemikian lupa seperti kondisi pabrik. Jadi SOP-nya adalah seperti pabrik, sehingga pada saat pelatihan-pelatihan, proses pembelajaran anak cukup belajar di situ. Begitu nanti lulus, maka ternyata di dunia industri ini sudah kita pelajari di sama seperti yang ada di sekolah. Ada di lembaga. Gitu. Dilanjut ke omong-omongannya, kita tambah suwe, tambah enak, tambah hangat. Soalnya mungkin kayak tambahan sampean KB yang selama ini tidak paham betul tentang apa sih itu SMK. Balik mana wong, nang smart SMK mantap dan hebat. Balik mana nang smart SMK mantap dan hebat. Masih tetap tentang kerjasama dunia usaha, dunia usaha dan dunia industri. Dan masih tetap didampingi oleh Bapak Kepala Bidang PSMK dan juga salah satu dunia usaha yang sudah mensupport SMK 12. Pak Kabid, bagaimana membuat supaya semua sekolah atau semua SMK itu nantinya siap, Pak? Siap untuk kerjasama dengan SMK dalam bentuk yang betul-betul kualitasnya itu level tinggi. Tidak hanya PKL saja, tidak hanya ngundang untuk menyampaikan etos kerja, tidak hanya itu, tapi betul-betul ada MOU yang kuat begitu. Seperti apa itu, Pak? Jadi dengan adanya program pemerintah tentang pembebasan pajak yang berapa persen itu, kami yakin itu sudah disosialisasikan kepada dunia industri, dunia usaha untuk membantu program-program SMK. Nah, bagaimana kelanjutannya untuk dunia industri, dunia usaha itu biar ada komunikasi baik dengan lembaga, maka kita sering adakan seperti FGD atau fokus group discussion. Apa sih masalah yang ada di industri dengan kedatangan anak-anak praktek? Apa yang harus kita siapkan? Maka tatkala kita ada forum diskusi, itu akan memunculkan sebuah ide, memunculkan sebuah rekomendasi yang nanti akan kita sepakati bersama-sama. Apa yang harus disiapkan lembaga, apa yang harus disiapkan industri, sehingga industri juga membutuhkan lulusan kita, lulusan kita juga ingin diakomodir oleh industri. Begitu, seperti itu. Nah, tadi disinggung Pak Cipta tentang tax deduction atau pemotongan pajak bagi usaha, lembaga-lembaga usaha yang membantu atau kerjasama dengan SMK. Kalau nyuwun pendapatnya Pak Cipta, gimana itu? Pemotongan pajak itu paling enggak kan sudah dibicarakan input dan output. Jadi kalau kita inputnya banyak, berarti kan kita bayar pajaknya juga agak lumayan. Tidak ada masalah soal itu. Itu ya. Karena kan kembali lagi ke input output. Kalau kita andai kata lebih banyak, ya otomatis kita pajak lebih besar. Jadi sebetulnya tidak ada masalah di sana. Cuma pengurangan ini sangat membantu. Oh gitu ya. Karena kita ada space agar supaya paling kita agak nafas sendiri. Karena kan ekonomi juga tidak seberapa bagus, dunia usaha juga butuh bantuan seperti itu. Nah, satu lagi Pak Cipta, ketika penjenengan diundang di SMK, kemudian diajak untuk MOU, apa sih sebetulnya yang menjadi terlintas ya? Pengen opo, pengen opo sih setelah MOU dengan SMK itu? Itu tadi kesetersediaan tenaga kerja. Gitu ya. Jadi kita memang betul-betul butuh banget yang bisa tersedia tenaga kerja sehingga rel panjangnya kita tuh bisa tercapai. Yang kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Betul. Nah, untuk bisa seperti itu apa yang dilakukan dunia usaha? Dilakukan Pak Cipta apa? Apa setiap minggu datang ke sekolah, delok sampai di mana latihannya atau bagaimana itu? Kita paling enggak sekarang magang bersyukur ya, sudah gitu 6 bulan ya. Kalau sudah 6 bulan kan kelihatan anak-anak kerasan, enggak kerasan sudah sangat bagus sekali itulah.
sehingga nanti ada masukan ya. Iya, jadi paling enggak nanti dikembangkan lagi ke pelatihan mungkin. Nah, jadi kalau umpamanya kata magang masih kurang karena cuma beberapa anak, ya, kita bikin pelatihan bisa. Iya. Pak Kabid, ini dengan teman-teman SMK ini, Pak. Ini gegap gembitanya untuk yang namanya ada kelas industri, MOU ini, MOU itu. Nyun sewu nih Pak Kabid, sebetulnya fokus wis aja akeh-akeh MOU kan begitu, Pak. Untuk apa MOU sakmono akeh nek ternyata di lapangan tidak maksimal. Nah, sebetulnya ingin fokus ke MOU bidang nopo to, Pak? Sing tepak MOU iki ae lho jane ngoten. Kinten-kinten nopo, Pak? Jadi gini Cak Be, MOU atau bentuk kerjasama gih, itu lebih diutamakan kepada yang ada program keahlian di lembaga itu. Nah, itu. Ini contoh. Di situ ada program pariwisata. Iya. Maka MOU lah dengan yang ada keterkaitan dengan pariwisata. Jadi anak-anak yang nanti lulusannya akan terserap sesuai dengan keahliannya. Termasuk anak-anak yang di bidang teknik. Ya. Maka MOU atau kerjasamanya dengan industri teknik. Sehingga nanti betul-betul lebih spesifik komunikasi kita, kerjasama kita. Tetapi kalau kita bukan di bidangnya, kemudian kita melakukan MOU, ya, itu saya kira malah mubazir. Sehingga ini lebih ditonjolkan kepada sesuai dengan program keahlian yang ada di lembaganya. Enten lho Pak Kabid, ono lho. Ini nyusah lho, saya ini wong jenenge wong seneng dolan ya. Ya kelayapan tempat-tempat. Dolan ning anu SMK Panjira. Kadang ini saya lihat ada umbi-umbi, apa itu? Kepala sekolah SMK ada MOU lah. Apa itu? MOU melak-melak loh lah. Kok melak-melak itu apa cocok apa enggak gitu ya. Aja kuabe MOU dimeloki tapi didelok. Dikira oleh MOU itu bantuan. Jadi saya sepakat. Mungkin Pak Cipta juga sepakat yang disampaikan ya, Pak Kabid. Jadi jangan asal ikut MOU ya Pak ya. Betul. Lihat dulu kepentingannya, fungsinya, manfaatnya kan gitu ya. Kancane MOU, MOU, melok gitu. Kita lanjutkan kita bagai yang ini nanti. Aja nang titi wong, tetep nang Smart SMK mantap dan hebat. Monggo sambil minum kopi dulu, setelah adem ya bolak-balik kanginan kopi nih. Monggo Pak. Ya, balik maneh wong, tetep nang Smart SMK mantap dan hebat. Sebelum Pak Kepala Bidang PSMK dan juga Pak Cipta Tekok Dunia Usaha menyampaikan isi hatinya, ini ada satu lagi yang perlu kita tegaskan ya, terkait dengan SMK tadi Pak Kabid. Kedepannya Pak, setelah ada kelas industri itu kan tidak hanya MOU di kelas itu saja, tapi tentu ingin ditingkatkan kualitasnya. Upayanya disebut Pak untuk meningkatkan kualitas MOU-nya Pak. Jadi MOU itu biasanya kalau tidak berkualitas itu hanya abang-abang lambe. Iya, artinya hebohnya di depan. Tapi begitu tataran implementasi itu enggak berjalan. Yeah. Nah, yang berkualitas itu MOU tidak usah muluk-muluk. Okay. Tapi yang mungkin bisa terjangkau oleh kerjasama kita. Okay. Sehingga sedikit demi sedikit nanti akan kembangkan lagi. Okay. Ada perubahan MOU mungkin ditambah pasal karena pasal tertentu ini bisa kita tingkatkan. Wah. Nah, jadi tidak langsung muluk-muluk harus membuat seperti ini. Muluk-muluk kok malah jatuh. Jadi enggak iso tekan. Salut. Monggo Pak Cipta, ini mungkin ada pesan-pesan khusus atau boleh unek-unek Pak, sebagai pihak pengusaha yang selama ini sudah ditempati magang dan lain-lain, bukan hanya magang ya Pak. Monggo mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin sampaikan, silakan. Dunia usaha itu paling enggak kan harus bukan berhenti di satu generasi, ya, harus panjang. Ye. Makanya kan butuh support dari SMK itu kembali lagi ke dunia industrinya. Ya. Posisi dia tuh paling enggak harus punya mimpi. Ya, okay. Jadi ada keterusannya di beberapa generasi. Jadi ya, bukan di satu generasi aja. Itu yang betul-betul saya himbau bagi dunia usaha supaya paling enggak cobalah kembangkan usahanya. Jadi bukan berhenti di satu generasi saja. Itu ya Pak. Ya. Keterusan, karena paling enggak kan kalau kita dengan kerjasama MOU enggak berhenti di situ aja. Jadi kalau masalah ada kurang lebih masalah magang apa enggak bisa dibicarakan di sekolah. Iya, salut sekali.
Jadi enggak hanya satu dua etape, tapi nek iso ada kesinambungannya ya, begitu. Sehingga sama-sama membutuhkan itu tadi bisa tercapai ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Cipta. Pak Kapit monggo mungkin ada ucap-ucap untuk yang nonton JTV ini Pak. Terima kasih kepada semua pemirsa JTV, khususnya para Bapak Ibu pengelola dunia usaha dan industri. Saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, khususnya di bidang PSMK, mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini, adanya kerjasama dengan SMK-SMK yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan yang jelas kita berpikir bahwa itu adalah aset bangsa, itu anak-anak bangsa, generasi kita ke depan, maka tidak salah apabila dunia industri juga berperan untuk membuat generasi-generasi kita ke depan menjadi generasi yang hebat. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kerjasamanya, kami mohon dukungannya untuk peningkatan kompetensi-kompetensi anak-anak kita khususnya SMK di Jawa Timur. Wow. Terima kasih. Aduh, thank you Paul Chan. Mantep tenan nggih. Baik, itu tadi komplit wis kaitannya apa, bagaimana ke depannya SMK wis dikupas habis. Hubungannya ambek dunia usaha atau Dudi itu tadi juga wis dikupas habis. Sehingga itu jaminan bahwa nanti lulusan-lulusan SMK itu akan bisa klik dengan penggawean sing ono, atau kalau memungkinkan bisa menciptakan penggawean dhewe. Aja menggantungkan nang gone wong liya. Ya apa-apa itu tetap enak nek gak melok wong kan begitu nggih Pak Kapit. Baik, ketemu maneh nang gone Smart di minggu yang akan datang, aja lali cuma ngelingno wong. Setiap minggu jam 10.30 nang JTV. Jadi sampean nek wis jam 10 ndang adus, ya dandan wedaan sing ayu, sing ibu-ibu, sing lanang yo gawe klambi sing tepak. Madhep nang TV nyetelo JTV. Setiap minggu jam 10.30 nang kono wis ana Smart SMK mantap dan hebat. Ngono ae dhisik. Aku Cak Be nyuwun pamit. Bae ana mencla-mencline cangkemku ta ana salah lupute omong-omong iku wau sepuntene sing kata. Ketemu nang Smart minggu yang akan datang. Nyuwun pamit. Wassalam. Thank you.